kalau kepikiran cake, pasti ingatnya The Harvest. Ini dia nih, deretan menu spesial The Harvest. Kalau ngomongin cake The Harvest, udah pasti dong inget tekstur yang lembut dan rasanya yang perfect banget. The Harvest selalu konsisten bikin cake dengan bahan premium. Lihat nih beberapa menu terbaru yang disajikan The Harvest. New product development terbaru dari The Harvest, namanya Cheesecake Flurry. Dia adalah base cheesecake, badannya base cheesecake ditaburi dengan cookie crumble, rasanya enak. Ini base cheesecake itu adalah cheesecake yang dimasak dengan cara berbeda, dengan suhu yang tinggi, dengan waktu yang cenderung cepat, sehingga memberikan rasa burn sedikit, ada gurihnya sedikit, jadi gak cuma manis, flat, tapi kita dapetin the richness of the cheese yang jarang banget ditemui di toko-toko kue pada normalnya. Ini untuk Cheesecake Flurry, produk terbaru kita. Oke, kalau yang ini adalah seasonal cake kita, Yule Cake, Yule Cake, Yule Cake. Jadi ini adalah basically cinnamon cake, cinnamon roll cake. Di kanan kirinya ada biskuit edible yang enak juga rasanya. Ini tematik dengan desain Christmas yang catchy, menarik warna-warnanya. Kita udah akan smart check sebelumnya, catchy di generasi-generasi zaman sekarang. Bagus banget buat gifting dan anak muda. Nah, ini dia nih salah satu produk yang paling banyak disuka. Selain rasanya yang fresh, bentuknya juga sangat menarik. Dan yang ini adalah seasonal cake kita, namanya Snow Cake, as its name. Warnanya putih, ada taburan-taburan edible chocolate white-nya. Bentuknya bulat-bulat seperti snow, desainnya juga benar-benar snowy banget. Ada snowflakes-nya, ada macarons-nya, ada edible chocolate juga. Ini dalamnya basically adalah apple cake. Jadi dalamnya tuh fresh banget, apalagi waktu kita makan setelah keluar dari refrigerator. Ini keluarga macaron, tapi beda dari macaron biasanya. Ini namanya epicron. Bahasa Fransnya epicron. Epicron. Nah, epicron ini singkatan sebenarnya dari epic macaron. Why it's epic? Karena dia ukurannya gede. Ada 6 rasa yang udah kita siapkan, nanti selanjutnya akan ada development terbarunya. Sedia dalam ukuran package seperti ini, box isi 6. Dan kita udah bungkus persatuannya supaya terjaga kebersihannya ya. Dan juga bisa buat sharing. Ini boxnya juga kita udah bikin supaya gak gampang pecah. Karena kita tahu makaronnya gampang pecah ya Bapak Ibu. Dalam merayakan pembukaan gerai baru di Serang, Banten, The Harvest Serang memberikan berbagai penawaran menarik seperti free coffee yang berlaku hingga Desember 2022. Nah, yang menarik, cake lovers juga bisa nih berbelanja produk The Harvest dengan menggunakan poin. Beli barang di kita semakin banyak, lalu kumpulkan poinnya, bisa beli cake lagi pakai poin. Iya, jadi semakin sering belanja di Harvest, nanti bisa dapetin produk-produk Harvest, cukup bayar pakai poin aja. Selain dari produk kita juga ada mug, tumbler, merchandise lainnya yang menarik dengan menggunakan poin. Makanya install aplikasi kita, The Harvest Apps, di situ bisa delivery, ya, terus juga bisa buat dine-in, bisa buat takeaway juga, bisa buat kalau misalnya lagi jalan, mau order dulu, nanti datang tinggal pesan, tinggal ambil, itu bisa juga. Dan khusus cake lovers yang mendaftar menjadi member The Harvest Trade akan mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi?